Assalamualaikum guys, selamat datang di channel OMG. Kali ini kita akan membahas tentang warga geger ada kelelawar sebesar anak manusia menggantung di depan rumah. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika Anda menyukai video ini. Selama ini mungkin banyak yang menganggap kelelawar sebagai binatang yang berukuran kecil. Meski ada juga yang berukuran besar seperti kalong kapauk. Kalong kapauk atau Large Flying Fox ini hanya memakan buah-buahan dan sebangsanya. Kalong kapauk adalah spesies kelelawar yang terbesar. Binatang yang sebagian besar hidupnya di Asia Tenggara ini bisa mencapai berat 1,1 kg. Dengan bentang sayap hingga 1,5 meter. Namun kalong kapauk bisa tumbuh lebih besar lagi hingga sama dengan tinggi rata-rata anak manusia berusia 6 tahun. Kelelawar raksasa seukuran manusia ini baru-baru ini, netizen Filipina membagikan foto seekor kelelawar berukuran raksasa dengan pose menggantung yang cukup menakutkan. Ingat, ketika saya cerita bahwa Filipina memiliki kelelawar seukuran manusia, ya ini yang saya bicarakan. Tulis Alec di Twitter. Kelelawar raksasa dari jenis kalong mahkota itu menggantung terbalik dengan kaki menjengkram kawat di depan rumah. Seorang warga. Warga warna tubuhnya hitam legam. Posenya menakutkan, bentang sayap 1,7 meter. Sementara sayapnya yang lebar dikatupkan di dada, wajahnya seperti rubah. Posenya benar-benar menakutkan, mirip seperti di film vampir. Menurut Alec, bentang sayap kalong mahkota emas yang dia pamerkan di Twitter tersebut mencapai 1,7 meter. Foto kelelawar raksasa yang dibagikan di Twitter itu menjadi viral, meski hanya makan buah. Tapi penampilan kelelawar raksasa itu membuat netizen bergidik. Termasuk jenis binatang yang terancam punah. Namun kalong mahkota emas yang dipamerkan oleh ini termasuk jenis yang terancam punah. Di Filipina, kalong mahkota emas biasa makan buah ara dan buah-buahan lainnya. Kalong mahkota emas adalah endemik Filipina dan memiliki moncong panjang yang sangat mirip dengan rubah. Mereka memiliki telinga yang cukup runcing, tidak bulat seperti kebanyakan spesies kelelawar. Di Filipina, kalong mahkota emas memiliki bulu berwarna coklat keemasan di kepala mereka dan hidup di hutan dan gua-gua yang dalam. Oke guys, itulah sedikit informasi tentang kelelawar sebesar manusia menggantung di rumah warga di Filipina. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini untuk update video menarik lainnya. Bye.